Coba tebak. Ya, tidak. Ya, baper dia, baper. Bukan lu ya, coy. Coba tebak. Aku sedang meracik. Ini posisi aku sekarang kayak gini. Ya, bukan lu, ya ampun. Ini posisinya seperti ini. Saya meracik. Ini es krim tapi kan udah leleh. Ya udah. Pakai es. Jadi kayak minuman. Judulnya coba tebak apa? Judulnya adalah Koita ya bun ni wa kimochi warui. Baper. Om satu ini bucinnya bukan ke ibu, Kenapa sih orang-orang pada ngomong tumben nonton ini? Lu CCTV gue bukan kan ya udah. Bukan nggak tahu. Gue nontonnya apa? Gue juga nonton yang beginian kenapa sih? Jangan tumben kan. Marah. Iya. Orang-orang nanti pada ini sih. Padahal gua kan memang ngomongnya gede ngegas ya. Kata siapa orang yang ngomong Sunda lembut kedengarannya? Coba denger gua grebek banget. Sunda rasa. Leuweung sih Sunda leuweung.
Kagak tau sih guys, jadi aku iya. Kenapa ya? Lucu banget. Ada lagi tahu yang kayak bukan Batak aja, Batak Ola ini tahu Padang. Tapi memang sih ini omong-omong ini sangat jawa bucin. Anjir. Nanti kalau misalnya aku nampilin muka ini di, nonton orang yang lagi nonton. Jadi, kayak, jadi kalian dengarkan suaraku yang ngomainin aja deh. Ngomainin. Mirip Ether, Yosong. Yang Melly Koi. Kenapa nih? Koita Yabuni wa abe kimochi warui. Mirip Ethan. Iya, aku baca komen sambil subtitle. Tapi masih ada ngerti-ngerti kalau enggak baca ini kalau Jepang Korea. BL. じゃあ、もしかしたら俺たち好みが似てたりしてね。好みですか？好みですか？好きな食べ物とか好きな色とか好きな女性のタイプとか。そうかもしれませんね。じゃあ、
これ会計してきますんで失礼します。お次の方、こちらのレジにどうぞ。え、あのお客様、大丈夫ですか？大丈夫です。緊張が一気に解けた。サーセン、そこの本取りたいんですけど、ちょっとどいてくれる？そういう態度取ってくるのか。すみません。ルチワンくん、たまるのやつ。本一冊買うだけだったのに、とてつもなく度胸と精神力を使った。右よし、左よし。顔見知りはいないよ、ね、lucu banget dia kan ada apa namanya demen anime, terus dia otaku gitu kan, tapi menyembunyikan jati dirinya dari teman kantornya, lucu banget. Terus kalau gesrek lucu. Ngapain ya gesrek disembunyi-sembunyi? Emang tapi harus mengontrol diri sih. そうだ、手に入れましたってつぶやいた子は。フォアワードワールドの CM だ。流れてると思わず見ちゃうんだよね。わでいやー、かたもーに。本は出たところで、私とこの子シンクロしたよね。ということは、marah-marah gak ya? Marah-marah deh, marah-marah. Emang seminggu setiap hari marah-marah deh. Apalagi kalau showroom, ya nggak sih guys? Gue kayaknya mau di teater juga marah-marah. Gue kehidupan sehari juga marah-marah. Edan. Onaji mono motteru tte koto wa mokuteki mo onaji mitai. Tapi pasti kalau yang udah bestie banget nih sama aku, kayak udah gak kaget aja gitu kan ya guys. Judulnya Koi to Yobi. Yobi kok Yobi? Panjang. Koi to Yobu ni niwa kimochi warui. はい、これで。Kalau kata kita mah kayak fangirling lagi. Cuman ini tuh di. Amaku-san yang suka sama. Aku, bercanda aku. Sore ni shitemo, kyou wa rare na taiken shita na. Onna no ko to oshi ni tsuite kataru nante. Shikamo, kataru toki no tenshon ga watashi ni nitete omoshirokatta na.
の人がアニメについて話す時の雰囲気とか松島に似てるんだよな。まさかね。ただいま。Ih, cantik banget emaknya. Kakak. Kakak. Saki ne. Yotei yori hayaku shigoto ga owatta kara. Ima gohan yoi suru ne. Arigato. Ah, sou ieba otousan kara renraku atta wa yo. Chikai uchi ni kaette kore sou da tte. Cakep banget, gua lihat-lihat. Dengarkan teriakan suara hatimu, pasti ada momen buatmu berdebar. Coba itu tebak lagu apa? Apa yang membuat mulalah berjalan mencari kebahagiaan. Jadi, kalian pasti udah tahu si cowok ini tuh suka sama anak SMA. Dia tuh udah kerja gitu kan. Bedanya 10 tahun. Dia tuh ketemu gara-gara Mujatoh gitu, terus ditolong, terus akhirnya ngasih bekal makanan. Eh ternyata dia temen adiknya, temen best friend-nya banget. Adiknya gitu lah. これも今日本を買う時に偶然知り合いと会って好きなものの話でも盛り上がりましたよ。本当に。しかし、いちかさん、いちかさん、彼なら誘ってくれればよかったのに、一緒に行きたかった。りょうさんを誘うっていう選択肢は少しもなかったです。あ、じゃあ俺が誘えばよかったんですね。 Ya, ulang tahun Jaehyun. Valentine. Ya. Tadi tuh aku nonton dulu drama ongoing kan. Jadi. Kalian tadi habis apa? Ngapain aja guys? Dengarkan suara hatiku. Ojehin, ojehin. バレンタイン誰かにあげるの？ 私 がもらうの正門だから。本当どうしようかな。今
までバレンタインにちゃんと渡した経験ないから。どんなチョコあげたらいいのか全然わかんない。Kayaknya aku besok mau ngambil guguk. Aku papi aku ternyata banyak kegiatan, takut ditinggal sendiri, kasihan. Jadi aku nanti aja ngambilnya tanggal berapa itu. Kalau kamu aku hanya warga negara yang hormat dan lucu. Apa sih? Terhormat yang hibur. Aku aja warga negara terhormat yang hibur. Pokoknya aku mau bawa kakak kelas dulu gitu lah guys. Javier. Day-nya juga gak tahu mau ngambilnya kapan. Jadi tanggal 30 aja lah. Jadi ya, tahu kan JKT dadakan ya. Jadi ya udah. Aku belum main Genshin Impact lagi sih. Lagi pengen up ranking. Apa sih itu namanya? Pokemon Unite. モテるから学生時代そこそこチョコもらってたのよ。やっぱそうなんだ。でもね、中学2年の頃。おいや、たりね、とかなこす。マウブリー。あ、いや、ビーサレ。もらったチョコの中の。Aku lupa banget, belum dia tuh suki kalau tidur tuh harus pakai alas kasur gitu, kasurnya gitu kan. Alasnya ya papi aku, kata ownernya yang dulu. Aku mau beli, terus aku baru inget mau diambilnya besok, gak keburu. Terus aku baru ngehubungin deh, kan baru dapat jadwal gimana deh. Soalnya kita dia tinggal sih dari siang kan. Terus dia belum bisa, memang dari awal kita besok tuh kayak 50% diambilnya. Karena masih ada di luar kan yang ownernya ya. Jadi ya udah, aku bisa membeli. Oh, tapi takut gak nyampe. Oh enggak, si toko yang buat aku mau beli alas tidur papinya tuh gak bisa instan ngirimnya. Jadi ini loh opsinya. Reguler gitu, takutnya tuh gak keburu libur. Kacau banget, Ryosang. Mas sudah jadi ingat masa Kisuda yang sudah beristri, bersuami, beristri, salah.
7個まで。いやー。聞けてよかったです。増田さんが涼さんにいいバレンタインを迎えてほしいっていう気持ちが伝わりました。 照れてる。ちなみに俺はチョコめっちゃウェルカムなので。よろしく。もしかして笑ってごまかされたのかな。チョコじゃないもの。あんな思い出があるなら食べ物じゃない方がいい気がするな。ぬいぐるみ欲しいわけないし。 Tanya cuek buat ya. Dia juga mau ngasih ya, ngasihnya coklat ya. Eh bukan deh. Kalau dia juga mau ngasih ya. Ya. Lucu banget ini. Nih tetap aja Lee Jamie, Lee Se, ini yang buat Tuh Park Mion, Jung Jung Song, Jun Song. Kwon Oh Jun, Lee Yong Jun. Tetap aja gue lihat-lihat coy. Namu Animation. Kita sudah memasuki episode 8. Kita udah berapa menit nih guys? Udah pasti 30 menit guys. Cepet banget gue liat-liat. Pasti ada momen buatmu bahagia. Mulailah mencari Mulailah berjalan sendiri. Nananakan. Ntar dulu dek. Kita nonton dulu Beautiful. Jangan lupa untuk cintai semua.
Widididil. Sebenarnya Pak Joni. You can go and say that senja dari mereka miliki warna unik. Beautiful. Mereka bersama lebih indah. Kalau sekedar omong buat kau beautiful, beautiful, beautiful. You are. Gigi. Dengarkan teriakan suara hatimu. Pasti ada momen buatmu berdebar. Apa kau boleh kebahagiaan. Lupa deh liriknya. Berjalan sendiri tentang menemukan kebahagiaan. Lupa lagi, kita lihat. Kita lihat lirik Indonesia-nya. Akan teriakan suara hatimu. Apalagi? Pasti ada momen buatmu berdebar. Apa kau mencari kebahagiaan? Coba dengar suara hati. Mulailah berjalan sendiri. Kisah tentang menemukan kebahagiaan. Meski hal sederhana, jangan lupa tuk cintai semua. It's beautiful life. Dengarkan teriakan suara hatimu. Pasti ada momen buatmu berdebar. Apa kau mencari kebahagiaan? Coba dengar suaramu sendiri, hati. Coba dengar suara hatimu, lelah berjalan sendiri. Kisah tentang menemukan kebahagiaan. Jangan lupa tuk. Meski hal sederhana. Bintang bersinar kala mentari datang. Kayak JKT pasu keluar part siapa, part bagian kedua ya, lucu banget. Dengarkan teriakan suara hatimu. Dengarkan
akan teriakan suara hatimu. Pasti ada momen buat berdebar. Kita beserin mentranslatekan sendiri. Pasti ada momen buatmu berdebar. Apa kau mencari kebahagiaan? Pasti Coba lebih dengarkan suara hatimu. Apa sih? Lupa. Astagfirullah. Kebahagiaan. Coba dengar suara hatimu. Mulailah belajar sendiri. Kisah tentang mana bukan kebahagiaan. Meski hal sederhana, jangan lupa tuh. Karena kebahagiaan berbeda. Kamu segede rumahmu dan topeng kau. Dengarkan teriakan suara hatimu. Pasti ada momen buatku. Coba dengar suara hati. Mulalah berjalan sendiri. Kisah tentang menemukan kebahagiaan. Meski hal sederhana, jangan lupa tuh cintai itu semua. Guys, aku lagi ngapain masa? Sendiri, kisah tentang menemukan kebahagiaan. Meski ada hal. Shibai. Meski hal sederhana. Ash! Terjatuh dia. Meski ada hal sederhana, jangan lupa untuk mencintai itu. Cintai semua. It's beautiful life. Teriakan suara hatimu. Pasti ada momen buatmu berdebar. Apa kau mencari kebahagiaan? Coba dengar suara hatimu. Jadi kisah tentang menemukan kebahagiaan. Meski ada hal sederhana. Meski ada hal sederhana. Gak dapet nih. Ini sederhana. Meski hal sederhana, jangan lupa tuk cintai semua. Ini mengajarkan kita. Enggak sih. Banyak. Dengarkan teriakan suara hatimu. Pasti ada momen buatmu berdebar. Apa kau mencari kebahagiaan? Coba dengar suara hatimu berjalan sendiri. Kisah tentang menemukan kebahagiaan. Meski hal sederhana, jangan lupa untuk cintai semua. Beautiful. Di sisi hidup yang dirimu. Ede.
target semakin tinggi, sama seperti orang dalam dirimu keharap bisa bersinar lebih. Wait. Ah! Itu sebenarnya kata psikolog juga ini lagu healing karena di tengah-tengahnya ada suara yang kayak gini. Nah, ini tuh kalau biasanya kalau terapi aku dengernya lagu-lagu gini. Suara-suara gini. Banyak ya gue liat terapi gue. Lebih ke meditasi sih tapi itu. Beautiful. Converting song ini tuh. Tolong dong. Mulailah lagi, jangan takut. Semua akan baik-baik saja, jangan khawatir. Emang bun, saya lagi takut nih. Saat dimana kamu yakin pada diri sendiri, saat itulah beautiful, beautiful, pas banget Jaehyun gitu sama suara Seohjun. Hanya kalau satu-satunya di dunia ini, tunggu waktunya untuk menyinari dunia. Tetap seperti itu, beautiful, sempurna. Nih, cocok Kimiga Oshiete, apa? Kimiga Naro Oshiete. Sampai dirimu menjadi bintang miliki lak. Ah, inilah. Mirip-mirip nih. Kayak boleh collab. Collab, 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 collab. Jangan lupa tuh. It's beautiful life. Ya, kajinan, siapa nih? Jangan ya. Kada dengar dari sesuatu dari ye, kau jangan harapkan itu. Jadi ini pasti yang kau jadikan tamyang. Ada Jaehyun. Matahari. So beautiful. Matahari senja. Bersinar cantik. Sempurna. Ketika kamu melihat orang lain, kamu merasakan kekosongan. Weh. Jangan pernah ngelihat apa yang orang lain punya kamu, karena kamu punya sesuatu yang keren banget. Translate tanpa baca translate. Padahal salah sih translate. Ih, tinggi banget dah, demen dah. Yang tinggi-tinggi. Suratan deh harusnya itu. Dengarkan teriakan suara hatimu. Pasti ada momen buatmu berdetak. Apa? Cari gambar Coba dengar suara. Coba tuh. Coba dengar suara suara hatimu. Bahagia. Coba dengar suara hatimu. Mulailah berjalan sendiri. Kita tanpa menemukan kebahagiaan. Meski ada, meski hal sederhana,
meski hal sederhana jangan lupa tuh baik semua. It's beautiful life, it's beautiful heart. Di bosan nih, udah mulai bosan. Jangan lupa tuh dengarkan teriakan suara hatimu. Pasti ada momen buatmu berdebat, apa kau mencari kebahagiaan. Coba dengar suara hatimu, mulailah berjalan sendiri. Kisah tentang menemukan kebahagiaan. Meski hal sederhana, jangan lupa untuk cintai semua. Tuh bisa, bisa loh. Sebenarnya gak ada lirik Indonesianya, cuman ini aku dapat dari namaku beneran Eugene ya kita. Terima kasih ya kamu. Dengarkan teriakan suara hatimu. Dengarkan teriakan suara hatimu. Lebih tinggi. Dengarkan teriakan suara hatimu. Pasti ada momenmu berdebar, apa kau mencari kebahagiaan. Coba dengar suara hatimu, mulailah berjalan sendiri. Kisah tentang menemukan kebahagiaan. Meski hal sederhana, jangan lupa tuh cintai sama. Udah deh. Kalau begitu, all your bundel. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi besok. Lusa atau kapan? Terima kasih gift-giftnya. Terima kasih untuk memasuki warung Cerum Celi. Kita ada dulu. Nomor pertama ada Ranto, nomor kedua ada Eka, nomor ketiga ada Yusdam, nomor keempat ada Andi Chang, nomor lima ada Ewish, nomor enam ada Arif Naidin, ada Helis, ada tujuh Helis Smiley, ada Pisuke, siapa nih, Matt Endron, jambetnya on the loof, mantap nih masihnya Celi. Rizka, Korea Shirt, Melanie, Kepterjo, Diksan, Gilang, Peraka, Arman, Firsya, sahabatnya Helisma, RB21, Ade, Bupoles, Priyatama, Yakshaniko, TG, Jisung, Pur, Putri Antonia. Dan semua. Jangan berjalan sendiri. Kisah menemukan kebahagiaan. Makasih Anya. Thank you.